namanya Alang Bondol. Ini adalah maskot Kota Jakarta. Eagle tuh sama kuda loh. Tuh kan, bener kan? Pegang Golden Eagle untuk berburu. Mau dibawa pulang ya, kayak jalan-jalan lagi nih. Kali ini aku mau ajak para sahabat nonton pertunjukan burung-burung yang ada di Lembang Park and Zoo. Penasaran kan sama keseruannya? Cus nonton sampai habis ya. Salah satu burung pemangsa yang berasal dari perairan. Burung pemangsa ini, sahabat satwa, memiliki nama latin Helaistus lecogaster ataupun biasa disebut sebagai mesin terbang hidup. Dikarenakan burung pemangsa ini dapat mengangkat buruan 3 kali lipat lebih berat daripada berat badannya. Dan pada saat mereka berada di darat seperti ini, mereka terlihat sangat kaku. Dan pada saat mereka melakukan aktivitas terbangnya, barulah terlihat gagah dan berani sekali. Kita akan melihat bagaimana aktivitas terbang dari White Bellied Seagull ini, ataupun elang laut perut putih. Burung pemangsa ini juga sama satu dapat kita jumpai di perairan, pesisir pantai, sungai-sungai besar maupun danau. Dan White Bellied Seagull mereka memiliki perbedaan pada saat mereka memiliki usia muda dan pada saat mereka beranjak dewasa. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana aktivitas terbang White Bellied Seagull yang telah beranjak dewasa. Merupakan the White Bellied Seagull yang masih muda. Terlihat dari ciri-ciri warna bulunya, memiliki warna bulu berwarna coklat. Sedangkan pada saat mereka beranjak dewasa, mereka akan merubah warna sayapnya ini berubah menjadi warna abu-abu. Kepala dan dadanya ini berubah menjadi warna putih polos seperti ini, sahabat satwa. Dan inilah kedua jenis burung pemangsa terbesar yang ada di Asia. Boleh minta tepuk tangannya dulu, sahabat satwa. Oke. Apa jadinya ya kalau di rumah jogo pelihara elang? Saking penasarannya aku sama burung elang, aku mau coba megang.
We'll be running with the lions, lions. Wih, serius ya? Dari rumah punya. Hai, guys, ini namanya Alang Bondol. Ini adalah maskot kota Jakarta. Dan ini binatangnya juga dilindungi ya, guys. Jadi nggak bisa dipelihara. Serem. Jatuh, jangan. Anda stop. Aku coba kasih makan lagi. Aisyah. Oh itu. Ini yang tadi bukan sih? Bukan. Hah? Ini nih deh. Gurme. Sini. Wah, ayo enggak mau kalah nih dari aku. Sini. Edan berat. Ini asli Indonesia. Bukan, juga. Wah. Tangannya dikit dulu. Udah. Kita aja. Dah. Dan ini tuh jadi olahraga juga, guys, ya kan? Berat banget sih. Guys, ini keren gede banget, ini koleksi dari Lembang Park Enzo. Wih, Syah, keren banget Syah. Sambil berkuda bawa itu, bawa elang. Bener aja, ayah naik kuda sambil bawa elang. Kok anteng banget sih ya? Kayaknya mau punya. Mau dibawa pulang ya kayaknya. Boleh. Tempat di mana? Di sukunya dulu tuh eagle tuh sama kuda loh. Tuh kan, bener kan? Megang golden eagle untuk berburu. Oh gitu, jadi lepasin langsung. Iya, jadi kalau misalnya tuh makannya tuh bener-bener kan kayak rusa, kayak gitu-gitu dia mau golden eagle tuh lemparin. Jadi kalau udah berkuda tinggal belajar. Golden eagle tuh bisa bawa rusa ya? Bisa ya apa ya? Bisa. Kambing itu bisa? Iya, kambing bisa. Kambing kayak gitu-gitu. Tapi rusanya nggak usah besar ya yang sedang sama atau yang besar. Beruang aja kan bisa dihajar ya? Dihajar aja tapi nggak dihajar. Nggak dimakan. Jadi berkuda nanti belajarnya satu tangan buat pegang burung. Harus itu. Harus. Harus lagi. Gimana nih? Baru pertama kan? Udah tadi disuruh megang-megang kita. Disuruh megang-megang uang. Kerjaan siapa sih? Jalan-jalannya sampai di sini dulu ya sahabat. Kita akan jalan-jalan lagi di tayang yang akan datang. See you, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.